orang yang menyebabkan bahagia di dunia adalah suami dan istri soleh dan soleha. Karena mengapa soleh diutamakan, soleha diutamakan, itu daripada tuntunan Rasul. Karena soleh itu atau soleha itu akan menangkal segala bentuk ujian. Karena kalau orang rumah tangga pasti ada kala dukanya, ada kala sukanya. Beauty lives in every chapter. We feel it now. Nothing could be better. الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. واعلموا أن النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء وجنة الأتقياء. This truth, these words that we have spoken, giving purpose to the hope that we have found. This proof in the days that lay before us, finding meaning in these moments playing out. Saya nikahkan dan kawinkan anak kandung saya yang bernama Indah Ziniarti kepadamu dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan kalung emas 6 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Indah Ziniarti binti Irwanto dengan mas kawin tersebut tunai.